أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله بلغنا سكالين sama-sama kita berbahagia syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu ini Allah beri kesempatan, Allah beri kesempatan bagi tuan-tuan sekalian terus sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, satu majlis yang penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kira amalan ini sebagai amalan yang tersangat baik kepada kita. Tambah-tambah pula sekarang ni kita berada di dalam bulan Ramadhan Al-Mubarak, satu bulan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua ni hadiah yang sangat istimewa. Istimewanya Ramadhan ini sehingga disebut oleh Nabi SAW dengan satu hadis. Nabi kata, "Man qama Ramadhan al-iman wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhalik." Siapa-siapa yang menghidupkan Ramadhan sama ada di siang harinya ataupun di waktu malam dengan kesungguhan dan iman yang sebenar terhadap Allah dan kesungguhannya dalam mentaati seluruh perintah Allah, orang ini kata Nabi SAW, Allah mengampunkan bagi mereka segala dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelum daripada ini. Tentu sekali satu kelebihan Ramadhan yang tidak ada dalam bulan-bulan yang lain, Allah buka seluas-luasnya pintu keampunan buat kita. Lepas tu kalau kita perhati dalam hadis ini, Nabi kata siapa-siapa yang menghidupkan Ramadhan sama ada di siang hari ataupun di pada waktu malam, menghidupkan Ramadhan ini bukan hanya sekadar berpuasa. Ya, menghidupkan Ramadhan ini bukan hanya sekadar kita berpuasa, tak makan dan tak minum saja. Puasa ni tuan-tuan, ini sebahagian daripada perkara yang difardukan oleh Allah kepada kita dalam bulan Ramadhan. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dalam bulan Ramadhan ini sebenarnya bukan yang puasa itu menjadi fokus utama. Apa yang Allah Ta'ala nak fokuskan kepada kita dalam Ramadhan ini, itulah Al-Quran Al-Karim. Quran, bulan Ramadhan ni bulan turunnya Al-Quran. Ya. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir al-ayat." Bulan Ramadhan padanya diturunkan Al-Quran yang memberi petunjuk kepada sekalian manusia, yang menjadi pembeza antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Menunjukkan bahawa tuan-tuan sekalian, kehebatan Ramadhan ini, mulianya Ramadhan yang kita sebut sebelum daripada ini, Ramadhan Al-Mubarak, Ramadhan yang diberkati oleh Allah, ya Ramadhan Karim yang kita sebut, Ramadhan, Ramadhan yang mulia, Ramadhan yang diberkati ini, mulia dan berkatnya Ramadhan ini adalah kerana Al-Quran yang turun pada bulan tersebut. Sebab itu Allah memuliakan Ramadhan ini kerana turunnya Al-Quran. Tuhan bukan fokus pada puasa lagi. Allah tak cakap langsung lagi tentang puasa pada waktu ini. Tak cakap lagi. Akhir daripada ayat ini baru Tuhan sebut, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa dalam kalangan kamu yang menyaksikan ataupun tengok 6 bulan, maka wajib ia berpuasa. Menunjukkan bahawa para ulama mufassirin mengatakan kefarduan puasa yang Allah wajibkan kepada kita hari ini adalah kerana nak memuliakan Al-Quran yang turun di dalam bulan Ramadhan. Maknanya puasa wajib dengan sebab Quran turun dalam bulan itu. Katakanlah Quran ini tidak turun dalam bulan Ramadhan, turun dalam bulan yang lain, bulan Syaban atau bulan Rejab, bulan Rabiul Awal, nescaya Allah fardukan kepada kita sebulan berpuasa dalam bulan Rabiul Awal kalau Al-Quran turun dalam bulan itu. Menunjukkan bahawa fokus Allah adalah pada Al-Quran ini. Ya, jadi menghidupkan Ramadhan bukan hanya sekadar kita nampak Ramadhan ni puasa. Orang kita salah faham. Masyarakat kita banyak salah faham. Bila mari Ramadhan difokuskan pada puasa. Ya, mana tak makan tak minum.
Lepas tu kalau dia tak baca Quran bulan ni, dia tak rasa bersalah. Dia hanya rasa bersalah kalau dia makan pada siang hari dalam bulan. Dia hanya rasa bersalah kalau dia tak makan dalam bulan ni. Dan kalau dia tak puasa dalam bulan ni. Dia tak rasa bersalah kalau tak mari dengan tazkirah. Dia tak rasa bersalah kalau tak baca Quran. Tak rasa bersalah kalau tidak infak sedekah dan sebagainya. Hanya sekadar fokus pada puasa semata-mata, itu belum menjadi lagi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini adalah sampingan saja yang Allah Taala fardhukan pada itu. Walhasilnya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qada Ramadan, siapa-siapa yang menghidupkan Ramadan, maknanya bukan sekadar berpuasa saja pada siang hari, tapi tuan-tuan sekalian di sana banyak lagi ketaatan amal ibadah kita pada Allah, supaya kita ini mendapat keampunan dan keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Lepas kalau kita fikir, bagaimana Allah Ta'ala menterbiah jiwa dan nafsu itu? Ya? Allah menjadi Allah wajibkan kita puasa ini, tuan-tuan. Sebab puasa ini menjadi salah satu alat untuk paksa kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, supaya tercapainya objektif Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Sebab sebelum daripada ni, kita payah nak baca Quran ni. Kita susah nak ikut hukum Allah dalam Quran ni. Susah nak buat ibadah-ibadah yang lain. Sebab apa dia? Sebab nafsu banyak lah. Nafsu nak ke dunia. Nafsu cari duit. Nafsu nak ke kekuan. Nafsu macam-macam nafsu. Nak kekal nafsu yang terlalu mengganas ini, Allah fardukan kita berpuasa. Di siang hari, Allah mentarbiah kita supaya kita berpuasa. Nak tarbiah, nak didik nafsu ini supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam harinya pula, Allah fardukan kita buat sembahyang tarawih. Allah sunatkan kita buat sembahyang tarawih. Allah mensyariatkan kita sembahyang tarawih. Sebab apa dia Tuhan buat ada tarawih pada malam-malam dalam bulan Ramadan ini? Siang hari kena puasa, malam buat tarawih. Apa fokus nak objektif yang Allah Ta'ala nak daripada tarawih? Semayang saja sehingga ada 8 rakaat, sehingga ada 20 rakaat, sehingga ada sahabat kaum satu kaum mengatakan 80 rakaat pun boleh buat. Ya, kita dah pada 8-20 ni, padahal banyak lagi kita boleh buat kalau kita mampu lah. Apa yang Allah Ta'ala nak daripada tarawih ni? Adakah Allah Ta'ala buat tarawih ni, syariatkan tarawih ni hanya semata-mata nak suruh kita semayang saja banyak-banyak? Kalau Tuhan nak fokuskan pada sembahyang, sebenarnya cukup 5 waktu tu je. Padahal 5 waktu sehari semalam tu kalau kita jaga betul, cukup lah. Tapi sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita dalam bulan Ramadan, bila Allah syariatkan tarawih pada malam hari dalam bulan ini, Allah nak suruh semua orang yang hadir ini, mereka semua dihidangkan dengan bacaan Al-Quran. Allah kan fokus Ramadan ni, Allah nak suruh kita dekat dengan Quran. Siang hari Allah didik nafsu kita dengan berpuasa. Pada malam hari Tuhan hidangkan kita dengan Al-Quran Al-Karim. Sebab itu semayang terawih ni, ya, sunat mana-mana hak jadi imam ataupun kita semayang terawih ni baca panjang-panjang, surah yang panjang-panjang, yang jarang kita baca sebelum daripada ini, yang apa nama ni, yang jarang kita dengar sebelum daripada ini. Baca kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, rakaat pertama ni, siapa-siapa yang berkesempatan puasa di Mekah tahu lah. Rakaat pertama tu berjuzu-juzu baca. Kita terkadang sengaja cari surah yang buat pendek. Masjid-masjid yang baca pendek. Oh, malam ni kalau baca panjang, esok hari dah. Dia kira nak cepat habis. Dia kira semayang terawih ni, kira ada setengah tu buat perlombaan. Oh, masjid ni lambat, masjid ni cepat, kira masjid cepat. Tengoknya kan. Dia kira nak cepat. Kalau kita buat cepat, adakah tercapai objektif yang kita nak daripada terawih untuk mendengar Al-Quran, untuk kita menghidangkan telinga kita ini dengan Al-Quran? Dah. Baca ayat pendek-pendek. Kuliah, dapat tiada, inna ataina, padahal tu. Sebelum daripada ini, baca itu juga. Padahal, Ramadan inilah kita nak baca Quran banyak-banyak. Kita bukan suruh kita baca dalam terawih pun, untuk imam je bacanya. Tapi imam baca panjang sikit, kita marah dulu. Baca kuliah baru dan nanti ni natang tadi mana kuliah panjang tak tercapai objektif. Sebab tu kita sunatkan baca panjang, ya kan? Baca dengan bacaan yang baik supaya orang dengar tu dapat menaikkan iman kepada Allah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Quran dan dengan kita, ya Allah campurkan ketenangan dalam jiwa ni. Ini dia sengaja jari kau cepat-cepat. Kita nak cepat nak pergi mana? Nak pergi mana? Nak tanya tu ni? Nak pergi mana? Nak pergi Tesco? Tak salah. Ambil peluang dalam bulan ni supaya kita ni perbanyakkan dengan Al-Quran, dekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. Kalau dia tergantung, tuan-tuan sekalian, saya selalu kongsikan cerita sebab dia nampak bangang sekali. Tuan-tuan sekalian, Allah sungguh sangat. Dan sungguh, tuan-tuan, dia tergantung, ada satu masjid ni. Dia, bila mari Ramadan, famous sungguh. Ada orang tergantung masjid ni. Dia kalau ada, mesti menyorok dengan aku ni, aku tahu lah. Masjid ni, dia terkenal bila mari bulan Ramadan sebab di antara masjid ni cepat bacaan. Bukan cepat, cepat waktu habis sembahyang tarawih. Dia boleh habiskan tarawih di 8 rakaat tarawih dengan 5 rakaat witir. 3 rakaat witir dengan dalam masa 15 minit. Cepat tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tuan-tuan cepat dah. Ada kiri cepat. Sini berapa minit? Di Baitul Mahabbah tak start lagi. Tuan-tuan dah witir dah. Lepas. Kelang gila. Tapi ada lagi yang lagi hebat. Dia dengan 15 minit complete set. Saya tiap-tiap tahu saya dengar ni. Saya tak percaya mula-mula. Macam mana dia buat? Dia buat habis cepat. Dalam kepala saya mungkin dia buat celaju. Sebab kita dibayarkan dalam laman sosial yang Indonesia tu. Buat ajuan. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Mayang. Macam bodoh. Jadi tuan-tuan sekalian, saya ambil keputusan nak pergi sekali tengok macam mana dia buat. Orang besar pada saya, ustaz kalau nak pergi masjid ni, ustaz kena pergi awal. Sebab kalau ustaz pergi lewat, jawab dia rumahnya adalah kuala. Ustaz, sebab apa dia? Gamal kan, apa takkan? Budak-budak pun dia cukup ramai. Lepas buka puasa, kita pergi lalu. Boleh kau lah masuk untuk tepi-tepi dulu. Oh, jahat malam tu. Tu imam ni baca sedap. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim. Oh, rasa macam ada umat kau. Apa rasa tu? Saya kata, ya boleh tahan sini, patut lah makan. Rupanya masa baca surah tu jahanam lagi. Kasih tu. Dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Saya lepas mayang, saya tanya Mok sebelum bila dia orang tua pakai inhaler, dia sesak nafas. Kita main laju, kita aku pun sesak. Saya tanya Haji, selalu macam ni pak ini memang baca pendek. Dia kata malam ni okey tu Ustaz. Malam ni okey dah, hari Ustaz datang malam nun saja. Nun suruh hari malam. Bengong je tadi. Kalau gitu lah soal wahmat lu gampangi. Saya dapat maklumat kan, mana jenazah hok daripada masjid tu mati sebab sok nampak. Baca laju. Tercapai ke tidak objektif yang kita nak daripada terawih untuk dengar Quran? No. Kalau takkan nak kita sekadar nak semayang 8 rakaat, 20, nak baca laju, baca semayang di rumah, semayang di rumah. Terawih ni tuan-tuan sekalian, sunat je semayang di masjid ni. Kalau pun kita nak buat laju, baik semayang di rumah. Semayang di rumah tu ada kita. Tidak nak baca pendek ke, nak baca panjang ke. Tapi kita ni afdalnya mari ke masjid semayang berjemaah. Supaya di sana kita menghadap Allah Ta'ala, dengar sama-sama yang Quran yang dibaca. Supaya di sana Allah merahmati kepada kita semua jemaah-jemaah yang ada di sini. Itu benarnya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, apa yang disebut Nabi dalam hadis ini, siapa-siapa yang menghidupkan Ramadan di siang hari berpuasa, di malam harinya melakukan ketaatan kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, bukan main-main, sungguh-sungguh,
Orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira ma taqaddama min dhanbi." Allah beri keampunan bagi dia terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelum daripada ini. Ya. Pukul berapa kita berhenti? Sebelum saya nak tanya dah, sini kalau biasa kalau ustaz-ustaz tak sekira memang tak sedia air ke pun? Ada? Haa, ada lah pun. Ya, kalau tak ada air, dah ada air. Allah Akbar. Jadi, tuan-tuan sekalian, ambil peluang betul-betul bulan Ramadan ini supaya Allah Ta'ala ni kalau boleh Allah beri keampunan kepada kita semua. You know? Sebab tiap-tiap orang buat dosa pada Allah. Saya paling bimbang, takut-takut kadang-kadang kita apa namanya, keluar daripada bulan ini dalam keadaan Tuhan tak beri keampunan kepada kita. Padilah yang dilaknat oleh Jibril alaihissalam dalam satu doa ni di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu doa Jibril alaihissalam disebut kepada Nabi, dia kata raghima anfu mri'in adraka ramadan falam yughfar. Sungguh rugi, kecewa dan celaka benar siapa-siapa yang sempat bertemu dengan Ramadan, tiba-tiba dia keluar daripada bulan Ramadan dan kata Tuhan tak beri keampunan kepada dia. Hak ni kita paling takut dan kita paling bimbang. Berapa tahun dah kita keluar Ramadan dan keadaan tidak ada apa-apa perkara positif yang berlaku dalam diri kita ni. Tuan-tuan, Allah beri kesempatan bertemu dengan Ramadan sehingga hari ini hari yang ke-15. Kalau kita renung balik dalam 15 hari yang telah kita lalui dalam bulan ini, apakah hubungan kita dengan Allah ni makin bertambah ataupun makin lama makin kurang? Fikir. Sebab setengah orang makin berlalunya hari-hari dalam bulan Ramadan ini, makin menjauhkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda orang ini tak dapat keberkatan menjalani Ramadan pada tahun ini. Kerana berkat-berkat ni diukur dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat ni maknanya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Dia masuk pada semua keadaan, umpamanya nampak rezeki kita. Nak tahu rezeki berkat ke tidak, makin Allah tambah rezeki kita, makin banyak ibadat kita pada Allah, makin dekat hubungan kita dengan Allah ataupun tidak. Sebab setengah orang waktu kerja biasa-biasa, gaji kecil, sempat lagi main masjid, sempat lagi baca Quran. Bila Allah tambah rezeki dia, jadi sibuk dah dia. Bila sibuk, nak mari semayang pun payah, nak baca Quran pun jarang-jarang. Maka orang ini makin bertambah rezekinya, sebenarnya makin bertambah apa nama ni, jauhnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hubungan dengan Allah jadi makin lama makin rendah. Maka rezekinya itu tidak ada keberkatan daripada Allah. Demikianlah Ramadan yang kita lalui ini, sepanjang 15 hari ini tu kembali oleh muhasabah dan renung diri masing-masing. Dari 15 hari ini, adakah amalan kita, ketaatan kita pada Allah makin lama makin bertambah ataupun makin jauh dengan Allah? Sebab setengah orang saya tengok, perangai sungguh, tiap-tiap tahun itu awal Ramadan, penuh masjid surat. Penuh. Ada satu di Sya'alan, tuan-tuan sekalian, satu masjid penuh orang. Sampai malam tahun itu penuh, limpah sampai ke belakang. Sampai pergi, sampai limpah ke NKPI dia penuh. Habis semayang, tak ada buah air. Ramainya orang. Tapi bila dah masuk yang kelima ni, makin lama makin berkurang. Sepatutnya kita nak tahu berkat ke tidak amalan kita Ramadan yang kita lalui ni, tuan-tuan sekalian, makin nak pergi, nak habis Ramadan, makin ramai orang datang. Makin nak habis Ramadan, makin ramai orang lagi. Makin dekat hubungannya dengan Allah, makin bertambah amalannya. Kalau di Yaman, tuan-tuan sekalian, pengalaman saya dulu, bila nak habis Ramadan, mari 10 malam terakhir tu, Arab ni gila-gila tu di ibadat. 10 malam terakhir, amalan dia beriktikaf di masjid-masjid tak balik ke rumah. Duduk di masjid, nak cari dia tu ibadat. Ada satu masjid ni kalau dia kiam mulai, sampai limpah keluar masjid. Keluar masjid, mana ramai semua orang. Arab punya style. Saya rasa bukan di Yaman saja, di mana-mana tempat. Di negara Arab ni tuan-tuan sekalian, kalau dia buat kiam mulai, biasa melimpah sampai keluar masjid. Sampai dekat pakai-pakai kereta, kalau tuan-tuan tengok video-video di Kuwait, dia pun nak menuju Qatar, di Qatariyah dan sebagainya, memang gitu keadaan dia. Mencari keampunan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita beza, kita tengah awal-awal ni, trend orang Melayu. Padahal kita jangan ikut trend bangsa itu. Tapi kita ikutlah tuntutan agama ini. Saya bimbang, takut-takut kita tidak ada keberkatan. Ya, makin hari makin kurang, makin hari makin tak ada nak ibadah pada Allah,
makin hari makin hilang mood nak baca Quran, janganlah. Ya. Sebab makin berlalu Ramadan, sepatutnya makin bertambah iman kita kepada Allah. Sebab kita setiap hari berpuasa, setiap hari berpuasa, setiap hari kita apa namanya jaga pandangan mata, setiap hari kita jaga mulut kita, jaga perut kita, makan dengan minum, takkanlah tak bertambah amal ibadah tersebut. Kita boleh renung di surah Tuhan. Jangan tengok surah orang lain, tengok surah kita. Sekarang ini makin suruh ke makin banyak kan? Saya jawab soalan. Kan? Fungsi mana fungsi? Ha? Jika kita tak mahu, mana kita tak mahu? Asal ni tak mengatur lah ke? Tak faham lah. Nah, ya. Tuan-tuan dengar tak apa lah. Saya cakap tuan-tuan dengar kadang-kadang tidur ke. Terus pocok ke aku tak masuk lagi. Boleh lah. Makin ramai ke makin suhu? Ada yang bagus jawab. Ini musimak pula. Makin ramai ke makin suhu? Ya awak tak kuat lagi. Dia nak tunjuk orang main di depan aku. Siap lah. Biasa saya rasa lah, saya rasa saya tak pernah datang first time. Malam tahun mesti lipos aku keluar, betul lah. Siapa, sekarang betul saya cakap ni RM50 orang ni. Betul lah. Janganlah aku salah. Tapi sekarang ni tak ada lah, gitu. Maka tuan-tuan sekalian tengok, keberkatan tu ada dalam diri masing-masing. Orang yang Allah Ta'ala berkat ke Ramadan ini, itulah keadaan dia. Makin menjauhkan dia dengan Allah. Sebab tu saya alhamdulillah tahniah kepada tuan-tuan sekalian masih diberi hidayah oleh Allah. Sebab kita tak tahu hari ini boleh jadi hari ini Allah beri kita peluang ni. Esok lusa tak tahu lagi. Boleh jadi kita esok lusa Allah palitkan hati kita macam orang lain juga. Tak datang masjid dah, nak cari baju raya lagi. Nak apa nak joli dan sebagainya. Maka tolong pohon pada Allah, kekalkan hidayah. Allah beri kita boleh mari sebab Allah titikkan hati kita untuk duduk sini tu lah. Kalau ikut kita, boleh je lepas majoriti kita nak balik, betul tak? Boleh je kita nak melantak macam kita, boleh je kita nak balik terus, tak mahu balik. Tapi kenapa tuan-tuan masih kekal, tak ada seorang lagi bangun untuk balik keluar, tak ada. Sebab apa? Allah yang beri hidayah. Ni tuan-tuan kalau nak pencing, nak buang air, pergilah, jangan kata, jangan takut. Dia takut ni, aku ni nak pencing ni, tak kata gitu, aku bangunkan, dia kata pula, bukan, tuan-tuan nak bangun lagi pencing, baik-baik, pergilah. Jadi saya kata, orang yang nak balik ni tak nak dengar lagi kita sekiranya, tak nak lagi semayang-semayang terawih kita ni. Faham tak? Itu yang minta Allah kekalkan hidayah. Tuhan apa ini? Sebab Allah ni dia boleh baca hati masing-masing. Dia boleh baca hati saya, hati tuan-tuan. Tuhan tahu isi hati kita. Maka kalau baiknya, kalau Allah nak beri kita kebaikan, jahat macam mana pun, Allah beri hidayah kepada kita. Tentu kenal Abang Long Fadim lah. Dia Singapore, dia muka dari tu. Orang kata muka macam saya tu. Saya kalau letak kartu ni, oh memang jadi lah. Orang bilang, aku jadi ajar dia nak buat. Dia tu, walaupun dulu dia gangster. Gangster lah tu, kalau main ada tattoo sini, memang gangster tu. Ya tak? Tapi Allah ni, kita siapa pun, kita Abang Long ke, kita ayah dia ke, kita siapa lagi? Kita gangster-gangster ke? Tuhan tak nak ambil tahu tadi. Apa yang Allah tak nak beritahu kita, kalau kita minta ampun pada Allah pada saat ini, aku nak mengampunkan, kata Allah. Tuhan tak kira kau ni siapa. Abang Long dulu, tak kira. Kalau kamu minta ampun pada aku, dengan kamu, aku ampunkan. Tengok Abang Long tadi. Dia bertaubat pada Allah, Allah beri sinar hidayah. Tu gangster dah kita ni, bukan gangster pun. Tiku pun takut. Lepak pun takut, gangster tai pun. Kan? Sangat geram ni, tak boleh. Tuan-tuan sekalian, minta pada Allah. Minta pada Allah keampunan. Ya, sementara waktu masih ada lagi dalam 15 hari. Dan kita 15 hari kan? Sebelum kita keluar daripada Ramadan ini, tolong minta pada Allah, mengekalkan kita dalam hidayah, insyaAllah. Ya, dan tuan-tuan tolong doakan saya, biar Allah kekalkan hidayah ini pada saya. Dan saya doakan kepada tuan-tuan sekalian untuk Tuhan kekalkan kita bersama-sama. Sehinggalah kalau boleh kita mati ini, sampai tahap kita mati bertemu dengan Allah, dalam keadaan Allah dah ampunkan kita, itu yang paling kita nak.
kita tak nak mati berjumpa dengan Allah dalam keadaan bawa dosa, bawa lagi beban dosa. Kita bawa lagi beban dosa yang sangat banyak. Tak dina, malu kita hadapan Allah. Ya, insyaAllah kita doa kita semua istiqamah pada jalan Islam. Mudah-mudahan Allah beri keampunan bagi kita, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekali itu dulu. Saya, tuan-tuan sekalian, akhir sekali saya nak buat sedikit collection, boleh tak? Saya di Terengganu ni, kita ada madrasah tahfiz anak yatim ni. Diasaskan oleh Ustaz Wan Mizan. Ustaz Mizan pernah mari sini kan? Putih-putih kan? Tapi kalau ikut putih, putih raya lagi kan? Kita sekarang ni, tuan-tuan sekalian, madrasah kita ni, saya nak sebut, pelajar kita makin hari makin ramai. Maintenance kita bulan-bulan RM60,000 sebulan yang mesti kena ada. Makan minum saja RM20,000. Makan minum saja RM20,000. Tahun lepas RM15,000 lagi. Tahun ni bila dah ramai mendaftar dengan kita RM20,000 lagi. Ya? Staff kita lebih kurang dalam 20 orang. Kita bayar gaji kita RM1,000 seorang. RM1,000 tu kecil ke kelas? Kecil lah zaman sekarang ni. Kena RM1,000 seorang. Tapi Alhamdulillah ada yang masih sanggup untuk berkhidmat dengan kita lah. Jadi dah RM20,000, RM40,000, PRP, PAI, kos itu, kos ini, pergi mari, ya, van, hantar dan sebagainya, semua sekali lebih kurang dalam RM60,000 lagi maintenance. Jadi tuan-tuan sekalian, itu bahagian yang mesti ada bulan-bulan. Tak masuk lagi pembinaan yang kita buat dan sekarang ini masih lagi berjalan rancang. Saya setakat ni kita masih lagi belum ada mana-mana sponsor ataupun supporters yang tetap daripada mana-mana pihak, ya, sama ada kerajaan maupun swasta. Memang betul-betul bergantung pada sumbangan orang ramai, individu-individu yang benar-benar ikhlas nak menyumbang. Ya, sebab orang tahu harta yang banyak ni tak ke mana. Makin banyak harta kita, makin melambatkan hisab kita di akhirat. Dan sebab Allah nak hisap harta kita banyak sangat, satu-satu nak tahu ambil mana ni belanja ke mana. Lalu dia bimbang orang yang kaya ni, orang yang ada harta ni, dia bimbang takut-takut. Hisapnya di akhirat telah lambat, lalu digunakan harta tersebut pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya mohon pada tuan-tuan, tabung disediakan di rumah Allah dua, muslimin dan muslimah boleh menyumbang. Muslimah boleh menyumbang, insyaAllah. Ada beg ke letak tabung, beg ke letak tabung. Bodohnya. Beri sumbangan, insyaAllah. Sama-sama kita sumbanglah. Yang kedua, saya buka tuan-tuan segi wakaf. Saya nak buka wakaf. Wakaf untuk pembangunan hotel kita sebahagian RM50,000. Kita juga buka wakaf untuk pembelian tanah. Setengah ekar lagi tak cukup. Ya. Sebahagian kita buat RM50,000 juga. Tanah ni untuk dibina masjid betul-betul depan madrasah kita. Betul-betul depan madrasah kita. Tuan-tuan nak sumbang boleh niat untuk kita, niat untuk orang lain juga lah. Mau ayah, kalau tinggal dunia dah, boleh. Kita niat untuk buat kebaikan atas nama diorang. Ya? Akhir sekali, saya ada bawa CD. Tak sempat nak angkat tadi. Dalam kereta tu. CD album yang saya buat dengan salah seorang daripada ahli kumpulan Hijaz. Album ni saya buat tujuan dia untuk bantuan dana madrasahnya juga lah. Ya, keuntungan tu kita terus salurkan kepada kaum madrasah. Jadi tahun lepas saya dah buat satu album doa dan zikir. Tapi waktu kita buat biasa-biasa je lah, doa biasa, wiri-wiri lepas semayang. 4 tahun ni kita buat lagi baik lah. Maknanya saya buat konsep dia tausiah dan zikir. Maknanya kita buat tazkirah diselangi dengan zikir-zikir munajat. Ini zikir-zikir munajat. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, siapa-siapa nak beli sambil menderma boleh. Harga dia RM20 saja. Kalau nak sekejap lagi tunggu saya pergi ambil kita dalam kereta. Nak dah orang. Kalau tak apa saya nak pergi ambil yang putih yang bakar tak ada orang ambil. Nak dah orang. Nak ambil seorang satu insyaAllah. Harga RM20. Kalau tuan-tuan tak bawa duit lagi, tuan-tuan boleh ambil dulu CD itu kemudian backing semula. Ya, sebab dalam account, dalam apa nama ni, konten album CD itu ada nombor account madrasah. Tuan-tuan boleh ambil dulu, buat dengar dalam kereta. Buat dengar dalam kereta, sikit-sikit. Ada satu sikit saya buat
malam taubat. Dan pentinglah yang kita sekarang tengah shoot untuk video klip yang akan keluar di televisyen, insyaAllah, kalau tak silap saya dalam sama ada Ramadan yang terpul pakai doa taubat. Tuan-tuan nak suruh saya buat trader sikit lah. Buat sekian. Ayah ini dia tak boleh nak doa taubat ni dia lepas syarat tu disebut seumpilu ya khaliki min jadid kama anta minni ilahi turid wa arju idha anta taqbaluni jinan al-qulud wa minka al-mazid asaitu dosa-dosa yang sama, ya Allah. Maknanya sebelum daripada ini dia banyak buat dosa, tapi dia bertaubat untuk buat lagi. Kama anta minni ilahi turid, sebagaimana yang engkau selalu inginkan daripada ku untuk bertaubat kepada ku, ya Allah. Asaituka Rabbi wa anhatani, aku telah sering kali bermaksiat kepadamu, ya Allah. Dalam masa yang sama engkau masih lagi berlaku lembut terhadapku. Wa tasturuni ruma anni anid, dan engkau tutupi segala aibku, ya Allah. Padahal akulah hambamu yang derhaka, ya Allah. Ini satu kalimah yang cukup-cukup hebat, tuan-tuan. Dia mengaku kesalahan di hadapan Allah. Dia maksiat di hari-hari. Dalam masa yang sama Allah masih lagi berlaku lembut terhadapnya. Watasturni rumahani ani, dan engkau tutupi segala aibku, ya Allah. Padahal akulah hambamu yang paling derhaka, ya Allah. Kita ni Allah tutup aib. Dosa banyak mana kita buat Tuhan tak beritahu kan. Kita nampak kemah hari ni, nampak baik, nampak bagus. Sebab apa ni? Kerana Allah tutup aib kita. Ya. Kalau Allah buka aib kita, malu kita. Ya. Sedangkan dalam ramai-ramai orang, kita lah hamba Allah yang paling derhaka. Kitalah yang hamba Allah yang paling banyak dosa dengan Allah. Kita nampak bagus sebab Allah tutup hati kita. Kenapa Allah tutup? Li'annaka Rabbi ghafurun wadud, kerana kamu wahai Tuhanku, Tuhan yang maha pengampun lagi maha mencintai kepada seluruh makhluk dan hamba-hamba. Allahu Akbar. Jadi kalau tuan-tuan nak dengar lagi apa namanya, lagi lebih, sebab dia panjang lagi sebenarnya. Tuan-tuan nak dengar, kena dapatkanlah CD ni, algoritm. Jadi 15 track. Track yang pertama saya letak ni doa taubat ni sekali dengan maknanya. Tuan-tuan jangan bimbang, ada maknanya. Saya buat dalam bentuk doa, insyaAllah. Jadi siapa tuan-tuan nak dapatkan, saya rasa tuan-tuan kena tunggu lah sebab hujan. Tunggu sekejap, nanti saya ambil. Wallahualam, akhir sekali saya nak minta maaf sungguh-sungguh kalau jika sekiranya ada terkasar bahasa, terguris perasaan tuan-tuan sekalian sepanjang tazkirah malaikat kita ini. Ya, akhir sekali saya mohon sungguhlah penuhkan tabung-tabung itu, insyaAllah Allah ayah kepada kita ganjaran yang sangat besar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ilan rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma wa zidna fahma. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.